Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pedangdut bersuara merdu Lesti Kejora pada tanggal 27 Desember 2021. Istri Rizky Billar itu melahirkan anak pertamanya. Kabar tersebut langsung dibagikan oleh akun Instagram resmi Indosiar. Di situ tampak ucapan selamat untuk Lesti dan Rizky Billar. Turut bahagia, selamat atas lahirnya baby L, tulis akun tersebut. Sementara itu, belum ada keterangan lebih lanjut soal kelahiran baby L dari pihak keluarga. Nama sang buah hati juga masih belum diumumkan. Yuk, tebak siapa ya nama baby nanti? Nantikan penampilan perdana baby L hanya di Indosiar. Lanjut akun Instagram Indosiar. Sekali lagi, selamat untuk Lesti dan Rizky Billar. Semoga sang buah hati dan ibunya selalu diberikan kesehatan. Baru-baru ini, Lesti diketahui opname di rumah sakit. Hal itu dikabarkan sendiri oleh Billar dan Lesti. Dedek tadinya kelelahan, malamnya dedek terjadi sakit perut, malam itu kontraksi, paginya dedek ngeflek. Dedek konsultasi sama dokter, ternyata harus dibawa ke ruang bersalin, terang Lesti. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, di tanggal 23 Desember 2021 kemarin, Lesti dan Billar sempat merayakan anniversary pertemuan mereka. Dua sejoli ini memilih merayakan secara privat di hotel. Meski begitu, Lesti dan Billar tampak mengunggah video singkat. Kejutan dari Lesti itu tentu membuat Rizky Billar bahagia bukan main. Ia bersyukur sekali karena sang istri masih memikirkan soal anniversary ketika lagi mengandung anak pertama mereka. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.